Utara. Nah, ini dia. Ini masih di press ya. Oke. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Ya, pemirsa, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan selalu tetap semangat. Ya, pada hari ini saya mau memberikan informasi, ini lagi unboxing barang ini yang baru saja saya beli di Tokopedia ya. Dari Tokopedia, nama tokonya Sandisk Official. Nah, pasti sudah tahu ya Sandisk. Nah, kira-kira apa yang dibeli? Yaitu micro SD ya. Ini dia. Micro SD. Nah, dengan memori 128 GB A1 ya. Nah, micro SD XC UHS1. Nah, itu dia. Nah, ya, ini di Tokopedia-nya untuk harga ya, dan nama tokonya ada di situ tuh. Dan ini ya, saya beli dengan harga 237.000. Nah, dengan ongkos kirim 10.000. Karena bebas ongkir harusnya 247, jadi tetap 237.000 rupiah. Oke, langsung saja seperti apa barangnya, kita buka sekarang. Ya, ini dia. Ini baru saya beli kemarin. Ini hari ini sudah sampai ya. Kalau nggak salah, sudah 2 hari sih ya. Sorenya saya pesan hari Minggu malam, hari Selasa ini kebetulan sore ya sudah sampai, tadi siang. Ini dia, keluarkan barangnya ya. Ini dia kosong ya. Tara, ini dia barangnya ya, Sandisk micro SD dengan 128 GB ya, kelihatan pemirsa. Nah, ini dia ya. Oke, nah ini apa untuk kertasnya, ini isinya setrum pembelian ya, resi pembelian. Nah, ini dia ya. Nah, jadi gelap ya. Nah, ini dia harganya. Nah, ini dia ada di sini 237 dikurangi 10.000, apa harusnya 247 dikurangi 10.000, jadi tetap 237.000. Nah, oke. Ini nanti saya mau langsung pasang di HP ya. Kebetulan HP-nya ini sedang buat merekam. Jadi ya, belum bisa saya perlihatkan untuk cara pemasangan ya. Nah, mungkin ini kita buka bagian dalamnya. Ya, ini ada tanda gunting, kita gunting di sini. Ya, untuk ini tanda aslinya di sini ada hologramnya ya pemirsa. Nah, di sini menandakan bahwa ini asli. Oke, kita potong. Ini kena hologramnya enggak ya? Ya, ini di sini. Kita lewat mana ya? Sini ya. Nah, ini dia pemirsa. Ya. Tara. Nah, ini dia. Ini masih di press ya, pakai plastik press.
Ini dia barangnya, dan nanti saya mau coba pasang di HP. Ya. Oke. Buat pemirsa, ini jadi rekomendasi banget nih dari saya ya. Ini ya ada dengan kecepatan 120 MB per second. Nah, ini dia. Ya, barangnya lagi murah ya. Sekarang harganya 237.000. Nah, dibandingkan dengan yang 64, mendingan belinya langsung yang 128 GB. Jadi bisa muat banyak memori. Ya, pemirsa, sekian dulu video unboxing dan review dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, komen, like, and share. Semoga toko Sandisk Official tetap selalu laris dan terjamin mutu dan kualitasnya. Ya, semakin berkah yang penting. Oke, sekian dulu pemirsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, pemirsa. Sekarang saya mau langsung coba ya. Kebetulan ini ada laptop ya. Di sini bisa masuk micro SD. Jadi langsung saja, karena di sini tidak diberikan adapternya ya. Memang tidak ada. Jadi langsung dari masukkan ke laptop saja. Oke, kita nyalakan dulu. Ya. Ini sudah langsung menyala sekali dibuka. Ini merek Dell ya. Oke, kita buka dulu. Ini ada dari sini open. Potong saja langsung dari sini. Ya. Hati-hati, jangan sampai kepotong memorinya. Ya, tampaknya susah sekali, belum kebuka. Ini dia pemirsa, dari sini ternyata ini plastik. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia memorinya. Oke, kita coba masukkan. Ya, saya buka dulu passwordnya. Masukkan ke dalam sini. Ya, sudah ya. Nah, langsung terdeteksi. Oke, saya perjelas. Nah, kita buka explore-nya. Ya. Nah, pemirsa, di situ ada 119 GB ya. Nah. Wah. Ternyata tidak pas 128 ya. Hanya ada 119. Hilang 9 GB. Mungkin ini biasanya untuk sistemnya ya. Nah, itu dia. Ya, saya perjelas dengan mendekatkannya. Ya. Ini dia. Nah, ini dia pemirsa. 119 GB. Ya, dari 128.
Nah, mungkin 9 giganya untuk sistem ya. Nah, ini memori di laptop saya kebetulan tinggal 38,5. Nah, ya agak gimana ya? Sedih juga sih kehilangan 9 giga dari 128 ya. Tapi enggak apa-apalah. Ya mudah-mudahan saja awet. Biasanya kalau dari SanDisk officialnya saya sudah membuktikannya pada beberapa tahun-tahun yang lalu, sudah pernah membeli juga dan awet sampai sekarang. Ya, ini masih kosong. Ya, tidak ada apa-apa. Dan mungkin sekian dulu pemirsa. Ya, jadi itu saja unboxing dan review micro SD merek SanDisk ya. Nah, semoga jadi rekomendasi buat pemirsa yang sedang butuh dan mencari micro SD ya dengan memori 128 GB. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bye.